Saudara-saudara kita di Rohingya, di Myanmar, bagaimana mereka nak berpuasa keadaan seperti itu? Sayang kita dengan dunia kan? Jadi agak-agaklah kalau Tuhan suruh kita mati ini, itu memang mati. Macam mana yang Allah Ta'ala sebut Nabi pesan kepada orang yang Yahudi, kalau kamu kata surga itu kamu punya, amat kita sekarang senang masuk surga. Kalau kamu betul-betul beriman, matikan diri kamu sekarang. Seperti mana nenek moyang kamu matikan diri, kamu matikan diri mereka dulu. Kerana nak bertobat kepada Allah Ta'ala, mereka bunuh diri mereka. Baik. Ayat 24 ini ada sebab turun ayat kan. Dalam satu riwayat dikemukakan bahawa Yahudi berkata tidak akan masuk syurga kepada penurun agama Yahudi. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat 24 surat atau perang ini sebagai sindiran kepada orang-orang yang mengaku ahli syurga. Jadi Allah Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai sindiran sendiri. Jadi jangan kata syurga ini milik kita, tuan-tuan eh. Ya kak eh, tak ada satu pun milik kita kak. Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Semuanya hanya Allah yang punya. Syurga Allah Ta'ala punya. Atas Allah Ta'ala lah hak nak menentukan siapa nak masuk syurga. Kita tak boleh kata, ah, syurga ni milik kita ya. Orang tak layak syurga. Syurga ni milik kita orang masjid je. Orang tak datang masjid tak layak masuk syurga. Syurga itu milik Allah. Allah Ta'ala lah yang memberi kuasa. Nah, macam kita baca ayat Quran kan. Qulillahu mamalikal mulki tu'til mulka man tasha. Dalam ini kan ada. Katakanlah Allah Ta'ala itu raja segala lah. Raja. Dia memberi kekuasaan kepada siapa yang dia nak. Watanzihul mulka mimman tasha. Jadi akan cabut kekuasaan daripada siapa yang dendam. Dia beri kuasa kepada Saddam Hussein. Dia beri kuasa kepada Muammar Gaddafi, Qazafi. Berpuluh-puluh tahun jadi ketua negara. Akhirnya watanzihul mulka mimman tasha. Allah Ta'ala cabut kuasa. Dan bukan Allah Ta'ala saya cabut kuasa, Allah Ta'ala cabut nyamuk lagi. Allah Ta'ala cabut nyawa Saddam Hussein, Allah Ta'ala cabut nyawa Muhammad pada. Jadi yang beri kuasa kepada kita ni Allah Ta'ala yang cabut kuasa kita, Allah Ta'ala juga. Wa tu'izzu man tasha. Dan Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada siapa yang dendam. Yang kamu mahu, kamu lah beri kemuliaan kepada siapa yang kamu mahu. Dan wa tuzillu man tasha. Dan kamu lah beri kemuliaan kepada siapa yang kamu mahu. Biyadikal khair. Dengan kekuasaanmu yang terbaik. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kamulah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Kita baca dalam zikir bilik. Jadi kita tak boleh kata syurga ni kita punya tuan. Belum tahu lagi. Tapi kalau nak syurga, kita kena berusaha melipat gandakan amalan. Tak salah buat 8 rakaat tarawih, tapi mesti 8 rakaat yang berkualiti. Tak boleh buat 20 rakaat tarawih tapi asyik melayang saja. Allahu akbar. Kita fikir besok pagi nak sambung waktu, lepas ini nak buat apa, nanti aku buat lawan ibu, malam ni siapa lawan siapa? Allahu akbar. Malam buat siapa lawan siapa ni? Kena lawan usia apa kamu? Kena pulau awal 8 rakaat ni. Mula game awal. Dan tengok Abang Sahab cakap lagi dah 1 jam. Tak guna juga buat berkat tapi tidak berkuat. Tidak berkualiti. Walau berapa rekat tapi berkualiti lebih baik daripada 20 rekat tapi tak ada kuat. Kualiti. Haa, daripada yang kita dengar tu. Dia dah berdapat. Tak ada kuat. 20 ni siapa yang nak, memang pun dapat walaah. Sikap pribadi saya. Saya cuma menterjemahkan apa yang diperintahkan oleh konsultan je. Saya terjemahkan. Bukan kata mesti buat 20. Tak boleh. Siapa tak buat 20 buka pada tuan. Tak ada. Siapa buat 8 ke depan. Ke depan nak peti balik. Ke depan semayang nak pandang peti mati. Tak ada. Tak pernah jadi tuan. Tapi kita sebagai rakyat kita menuruti kita perintah
pemerintah itu saja. Tak lebih lebih. Okay? Baik. Jadi itu dia tadi. Ayat 94. Ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bidh-dhalimin. Sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu itu mereka tidak akan menciptakan lagi dosa melamunya. Dan semua dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu. Allah Ta'ala sudah sebut dah. Jawablah kepada mereka, wahai Muhammad. Dia mereka takkan jawab. Sebab dosa mereka banyak. Kalau mereka memeluk agama Islam, mereka bawa di Muhammad. Ambillah. Tak ada apa yang ada pada mereka dah. Itulah mereka takkan jawab. Tapi dalam hati mereka kan cakap tak berpegang dengan pendapat mereka. Ya, maksud di sebalik ayat ini. Ayat akhir sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayatihum alladziina asyraku. Dan sesungguhnya kawan Muhammad yang dapat diberi itu selama-lama manusia kepada hidup. Ini yang lanjut masanya. Ya, dan lubunya jadi mereka hidup di bumi orang-orang kafir musyrik. Ya, orang Yahudi ni, ya, perasaan tamak di dunia ini lebih teruk daripada orang-orang musyrik. Sebab itulah mereka sanggup melaga-lagakan orang-orang Arab untuk menguasai ekonomi Madinah Yathrib kalau begitu. Sanggup melaga-lagakan. Jadi siapa yang untung? Mereka yang untung. Ya, bergaduhnya orang Arab di Yathrib tidak menguntungkan orang Arab, tapi menguntungkan orang Yahudi. Yahudi dua senjata sendiri adalah laku. Macam sekarang Amerika dua senjata kepada satu golongan umat Islam, Rusia dua senjata kepada satu umat Islam lain, berperang sama-sama mereka, mati. Siapa untung? Amerika dan Rusia yang pun atau Rusia dia habis itu. Allah Allah. Yawad ahadukum law yu'ammaru alf sanati wa ma huwa bimuzahzihi min al'azabi an yu'ammar. Ya. Padahal tidak seorang dari mereka suka kira-kira hidup 1000 tahun padahal umur panjang demikian. Tidak akan dapat melepaskannya dari azab disisikan Allah. Jadi kita mengira mereka nak, kalau mereka ni mahu, mereka nak hidup 1000 tahun. Tapi Allah Ta'ala mengatakan 1000 tahun dalam umur hidup di dunia pun takkan melepaskan mereka dari azab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan atas kekurangan mereka, atas penolakan mereka terhadap agama Islam. Wallahu basir bima ya'malun. Dan ingatlah ya Allah sesuai apa yang akan apa yang mereka lakukan. Wallahu rasulullah wa ta'ala. Itulah dia perpesanan-perpesanan dan peringatan yang Allah Subhanahu perintahkan kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada kaum Yahudi, khususnya kaum Bani Israel Yahudi di Madinah khususnya, dan kepada kita umat Islam sampai ke situ. Ayat 96, maka habislah kita membincangkan nota yang diberikan kepada Tuan, dan insyaAllah pada bulan kita akan datang akan kita beri nota yang baru mula dari ayat 97 ayat surah Al orang ya, dari kuliah kita nanti insyaAllah ya, selepas Syawal ialah pada 6 Ogos 2016, insyaAllah Rizim Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan bertemu ya, pada kuliah kukus nanti ya, insyaAllah mungkin dah lepas Syawal lah pun ya, sebab ke depan pada waktu ini seperti ini kita akan menyebut Hari Raya Idul Fitri. Jadi bulan depan dan bulan itu mungkin tuan-tuan boleh cek tengok di kalender adakah masih dalam bulan Syawal ataupun telah masuk ke bulan Zul Ma'idah. Tapi tarikhnya 6 Ogos 2016. Jadi itu dia sebanyak apa kita boleh kongsikan pada malam ini. Kalau tak ada kongsikan pada malam ini, ada manfaat kita bersama.